Oke, halo guys, balik lagi di Kamikaze Unboxing. Kali ini gue mau review gear baru gue, yaitu sebuah mic ya, mic. Ini deskripsinya ini, merek Boya, BY-M1 Pro Clip-on Mic, microphone for camera, smartphone, PC. Yang kedua ini splitter ini aksesoris saja. Oke, kita mulai unboxingnya. Ini sama-sama bubble wrap ya, lumayan tebal juga sih. Nggak tahu tebalnya mungkin, semoga nggak rusak dusnya ya. Biasanya sih seringnya masalah. Oke, buka. This is, aduh, ternyata PA juga ya kardusnya ini. Untuk sebelah sininya sih masih oke, cuman kok sebelah sini penyok ya, penyok kan kelihatan. Oh ya, ini di keterangannya dikasih bonus ini sih, baterai. Kita lihat dulu. Oke. Wow, dapat 10 guys. Ini free ya ini ya, nggak ada apa beli aku. Dikasih ini satu. Terus ini boy ya. Terus splitterku mana? Aduh, kok ini nggak ada segel ya? Oke, kita buka. Ini dulu lah. Ini dari depan guys. BY-M1 Pro lavalier microphone. Oke, ini harusnya ini apa? Buat ngecek dia original apa enggak ya. Nanti kita coba ini sih. Ngecek ini di websitenya. Oke. Ini sampingnya, Bu ya. Atas, bawah, samping, universal, lavalier microphone. Oke, ini belakangnya. Gini guys, speknya. Oke, kita langsung buka aja. Ini udah nggak segel ini dari sananya. Oh iya, ternyata dimasukkan di sini, splitter aku. Ini aksesoris ya, aku beli sendiri. Dia cek 3,5 mm ke lubang speaker sama lubang mikrofon. Oke, ini terus dapat apa ini? Oh, the punch. Kita keluarin semua dulu ya. Oke, udah semua ya. Oke, ini manual ya. Gini. Terus ini warranty tulisannya ini. Gini. Gini. Oke. Terus dapat letter. Ini kayak kulit sintetis gitu. Ada tulisan boya, punch ya, punch. Oh, satu lagi nih, sama kayaknya. Oh iya, satu set sama garansi. Oke guys, kita cek unitnya. Ini boya, ini apa, strapnya ditarik ya modelnya ya.
Oke, begini. Kita ambil satu ini. Panjang banget. Oke, apalagi. Oke, ini ada silika gel. Terus. Oke, ini aksesorisnya lagi. Jadi ini kelengkapannya ya. Kecuali ini. Singkirin dulu. Oke, jadi gini guys, kelengkapan boya PYM 1 Pro. Ini. Oke. Sini udah dikasih velcro biar rapi. Ini klip, ini busa buat mikrofon, sama ini buat jack di atas 3,5 itu pokoknya. Oke, kita pakai yang ini. Kita buka dulu velcro-nya. Oh, talinya panjang banget. Nanti kita compare ya sama mic. Mic ini sekarang ini aku pakai mic internalnya dari si handphone ya. Nanti kita coba colokin ke handphone, kita tes. Ya, ini dulu. Ini kondensernya ya, kalau dibilang kondensernya ini. Ini settingannya 0 minus 10 desibel. Ini kalau biar nggak terlalu sensitif dikasih minus 10 desibel. Kalau pengen natural ya 0 aja. Terus ini buat kamera yang atas ini. Kok agak susah ya mencetnya. Ini kan gampang. Oh, agak gitu ya ke atasnya. Agak didorong gini, sama ini juga. Oke, terus belakangnya ini ada klip juga. Terus baterainya, kita cek baterainya sudah dipasang atau belum. Oh, di sini ya, udah terpasang ini guys, baterainya. Ya sama kayak ini tadi, model LR44. Kasih bonus dari toko sellernya. Nice. Oke, ya kita coba dulu ya. Oh iya guys, satu lagi. Ini jangan lupa dicabut ya plastik ini. Tadi dia ngehalangin baterainya. Mungkin ya, mungkin biar baterainya nggak bocor sih. Cuman jangan lupa ini harus dilepas. Dia di bawah baterai sini tadi. Oke, kayak gini. Biar baterainya bisa berfungsi. Oke. Oke, ini sekarang gue nyobain mic Boya PYM 1 Pro. Oke, ini sekarang udah aku colok di handphone ya. Ini hasilnya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini aku setting minus 10 desibel. Hasilnya seperti ini. Dia mengurangin suara-suara dari luar sih. Jadinya fokus ke suara kita. Cuman efeknya suara kita jadi lebih pelan. Oke, sekarang kita ganti ke mode 0. Halo, ini gue pakai mic Boya PYM 1 Pro mode 0 desibel. Oke, ini natural, ini lebih natural suaranya. Jadi nggak pakai efek-efek.
Settingan tetap di smartphone ya, di bawah atau off atau smartphone ini. Settingannya gini. Oh iya, satu lagi, ini ada colokan di bawah sini, ini buat headset ya. Jadi begini nanti, colok ke sini. Nah nanti ini setelah kita rekam ini, kita play, langsung hasilnya kita bisa dengar dari headset ini. Jadi nggak perlu lepas kabel dari ini mikrofonnya dari HP. Jadi ada dua jack 3,5 dari HP sama dari kondensernya Boya ini. Oke, jadi sekian dulu review mic Boya M1 Pro ini. Gimana hasilnya, itu bagus apa enggaknya, itu kalian ya yang menentukan. Oke, terima kasih. See you. Oh, dan satu lagi guys, untuk harganya ya. Harga dari Boya PM1 Pro ini seharga Rp280.000. Ya. Ya, cukup mahal sih daripada ada versi yang bawahnya ini yang PM1 tanpa embel-embel Pro. Dia lebih murah, Rp150.000 mungkin. Ya, bedanya cuma di kondensernya aja. Ini lebih banyak fiturnya, bisa mengurangi efek dari luar, suara-suara dari luar yang mengganggu kayak udara. Kan biasanya kalau di luar kan outdoor itu kenceng banget udaranya. Kalau ini udah bisa mengurangi. Oke, jadi gitu review gear gue dari kali ini. Nanti ini bakal buat live stream. Aku coba live stream main game pakai mic ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, buat aku semangat upload rantau ref dan review produk-produk kesayangan aku. See you next time. Bye-bye.